أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان maksudnya dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihisab. Disediakan baginya dua syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Dua syurga yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Pada keduanya terdapat dua mata air yang mengalir. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Pada kedua syurga itu terdapat dua macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan. Yang biasa dan yang luar biasa. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Mereka yang bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berteleku di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan dalamnya dari sutera tebal yang bersulam dan buah-buahan kedua syurga itu dekat pada mereka untuk dipetik. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Ayat ini masih lagi merupakan kenyataan Allah kepada jin dan manusia, khususnya yang beriman, dan memberi peringatan kepada mereka yang tidak beriman supaya melihat kepada tanda-tanda ketuhanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Janji yang benar, yang tidak bohong sekali-kali. Sebagaimana perkara-perkara yang ada di atas dunia yang Tuhan sebut dalam Quran adalah benar, maka perkara yang kita tak nampak lagi di akhirat juga adalah benar dan nyata. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Dan bagi sesiapa yang takut kepada maqam Tuhannya, ketinggian Tuhannya yang tak terhingga, baginya dua syurga. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama menafsirkan ayat ini. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu keadaan-keadaan ahli neraka, maka ayat ini pula menyebut tentang keadaan-keadaan ahli syurga untuk memberi janji yang benar kepada orang-orang yang beriman. Waliman khafa maqama rabbih. Dan bagi sesiapa yang takut kepada maqam Tuhannya. Berkata setengah ulama yang dimaksudkan dengan maqam Tuhan ialah berdiri Tuhannya. Berdiri Tuhannya yang sentiasa memerhati dan melihatnya. Maka hamba itu merasa takut kepadanya. Mengikut Mujahid Ibrahim An-Nakhai, maknanya seorang yang berazam untuk mengerjakan maksiat lalu teringatkan Allah, dia meninggalkan maksiat dengan rasa takut. Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmizi, maknanya ialah perisai daripada takut pada Tuhan
lalu dia meninggalkan syahwatnya yang diharamkan. Berkata Ibn Abbas, makam Tuhan ialah setelah dia menunaikan amalan-amalan yang diwajibkan kepadanya. Dan berkata setengah ulama lagi, ialah ketika dia berada di hadapan Tuhan untuk dihisabkan amalannya. Bila seseorang berada di hadapan Tuhan untuk dihisabkan amalannya, Tuhan sediakan kepadanya dua syurga. Dua syurga yang dia sediakan kepadanya. Apa makna dua syurga? Di sini terdapat kekhilafan ulama dalam menafsirkannya. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dengan dua syurga itu ialah dua syurga. Tiap-tiap satu syurganya perjalanan 100 tahun. Di tengah-tengahnya kebun dan taman yang mengeluarkan cahaya, yang menggoncangkan suara yang merdu dan kehijauan yang subur yang menarik perhatiannya, di mana pokoknya teguh dan kuat, tidak tercabut sekali-kali kerana umbinya terpacak dengan kukuh. Berkata seorang ulama, yang dimaksudkan dengan dua syurga itu ialah syurga yang diberikan kepadanya. Syurga yang diberikan kepadanya kerana dia mengerjakan amal itu. Dan syurga yang diwarisinya, iaitulah syurga yang dia sediakan untuk orang, orang itu buat kerja jadi kafir, tak jadi masuk syurga, maka boleh kepada orang yang beriman. Itu mengikut setengah ulama. Setengah ulama mengatakan dua syurga itulah syurga untuk dirinya, untuk berehat, dan syurga untuk isteri-isterinya, isteri-isterinya yang ada dalam syurga, di kalangan isterinya dan bidadari dalam syurga yang juga menjadi isterinya. Setengah ulama menafsirkan dua syurga itu, yang pertama tempat tinggalnya, dan yang kedua kebun-kebun dalam syurga. Setengah ulama menafsirkan makna dua syurga itu ialah syurga yang berada di tempat yang tinggi dan syurga yang berada di tempat yang rendah. Mengikut Muqatil, seorang ulama tafsir, dua syurga itu ialah syurga Adan dan syurga Naim. Itu dua syurga. Yang pentingnya ialah dua syurga yang Tuhan beri di hari akhirat kelak. Namalah apa nama sekalipun, dua syurga lah yang Tuhan nak beri. Ulama menafsirkan dengan berbagai-bagai tafsir. Setelah ulama tafsir mengatakan ayat ini ada sebab nuzul, sebab turunnya. Sebab turunnya bersempena dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Seorang siddiq, pada suatu hari Abu Bakar berfikir tentang syurga dan tentang neraka. Tentang syurga dan tentang neraka. Dan bertanya berkenaan dengannya. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk menerangkan kepadanya dan kepada orang lain. Mengikut satu riwayat yang lain, riwayat Ad-Dhahhak, pada satu hari Abu Bakar telah diberi susu ketika berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kagum dengan susu itu, dia telio. Lalu dia minum dan diberitahu kepadanya susunya diambil dengan cara yang tidak halal. Orang yang bawa susu ni tidak halal, boleh jadi dia curi, boleh jadi macam-macam. Bila mendengar begitu, Abu Bakar telah memuntahkan susu itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana waraknya dia memuntah semua dah. Buang susu itu, korek, biasa apa muntah keluar. Ini kerana warak. Walaupun tidak menjadi salah kerana orang tak beritahu pada dia, tapi kerana waraknya dia sanggup memuntahkan susu itu di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, rahimakallahu laqad unzilat fika ayah. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Muhammad Abu Bakar, diturunkan berkenaan denganmu firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan,
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Satuin Allah Ta'ala berfirman, Zawata afnan, Zawata afnan, yang mempunyai berbagai-bagai warna, berbagai-bagai rupa. Yakni kebun dan tanaman dalam syurga itu bukan satu jenis, banyak jenisnya, banyak rupanya. Mengikut mujahid, afnan dengan makna dahan-dahan dan ranting-ranting yang banyak. Di mana pohon-pohon dalam syurga mempunyai ranting-ranting yang banyak. Banyak rantingnya. Sudah tentulah banyak buahnya. Lebat buahnya. Yang mengelilingi ahli syurga. Yang boleh diambil bila-bila masa saja. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan yang mana satu wahai jinan manusia, dalil-dalil dan ayat-ayat Tuhanmu yang kamu nak bohongi, sila bohongi mana-mana satu wahai jinan manusia. Allah Ta'ala mencabar mereka yang beriman, menjawab, kami tak mubatuh, kami beriman, kami percaya. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. Di dalamnya, di dalam syurga itu, dua mata air yang sentiasa mengalir, berlari. Yang tidak berhenti-henti, berlari mata airnya. Iaitulah sungai-sungai yang mengalir dalam syurga. Yang mengeluarkan minuman-minuman yang lazat. Ada sungai daripada air biasa, sungai bersusu, sungai bermadu, sungai daripada air buah-buahan yang disebut dengan arak. Arak di sini ialah air buah-buahan. Bukan arak yang memabukkan. Arak yang tidak memabukkan. Arak yang ada pada ini diambil dari buah-buahan kemudian diperang. Diperang jadi masang, jadi busung, jadi kotor, jadi najis, minum mabuk. Ini tidak. Yang ini yang bersih. Yang baik, yang menyegarkan tubuh badan. Mengikut Al-Hasan yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas dengan makna tasnim dan salsabil, itu dua mata air yang mengalir dalam syurga, di mana batu-batunya terdiri daripada permata-permata delima yang merah dan permata-permata zabarjat yang hijau. Tanahnya kafur yang mengeluarkan bau yang harum, di mana di antara bahannya meski yang sedap baunya, dan dua tebingnya daripada za'faran, iaitulah kemkuma. Ini semua ialah bauan-bauan yang harum dan benda-benda yang cantik rupanya, yang merupakan hiasan di dalam syurga, nikmat yang tidak terkira terperi. Hanya disebut saja, disebut saja, tetapi hakikatnya lebih pada itu lagi. Tak tergambar di luar. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tak terlintas dalam hati manusia. Walaupun ayat ini menyebut dengan perkataan yang memberi makna yang kita faham, terlintas dan mata terbayang di hadapan mata kita, tetapi hakikat syurga lebih daripada itu lagi. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam dua syurga itu tiap-tiap buahan berbagai-bagai jenis. Tiap-tiap satu buahan itu macam-macam jenis. Macam-macam rupa dan rasa dia. Anggur macam jenis anggur. Kurma macam jenis kurma. Pisang macam jenis pisang. Apa saja buahan dalam syurga satu jenis tapi berbagai-bagai rupa dan rasanya. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang mana satu ayat-ayat Tuhanmu, wahai ayat-ayat Tuhan kamu, wahai jin dan manusia, yang kamu nak bohongi, sila wahai jin dan manusia. Muttaki'in ala furushin bata'in wa min istabrak. Mereka bersandar di atas hamparan-hamparan yang bantal-bantalnya tempat menyandal, lengan dan sikunya min istabrak, daripada syurga, daripada sutera yang tebal.
sutra yang tebal. Wajanal jannataini dahan. Dan dia mencapai buah-buahan dalam syurga dalam keadaan yang hampir. Sama ada dia berdiri, dia boleh mengambil buahnya. Dia duduk, dia boleh mengambil buahnya. Dalam keadaan tidur, dia boleh mengambil buahnya. Itu keadaan syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan yang mana satu ayat-ayat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu nak bohongi, sila kamu jawab, wahai jin dan manusia, tak boleh jawab. Ini ialah pemberitahuan daripada Allah yang wajib kita beriman dan percaya kepadanya, walaupun kita tak tengok, tetapi cukup dengan ayat-ayat yang dilihat, yang kita tengok. Tuhan sebut hari ini berkenaan dengan langit, bumi, umat-umat zaman dulu yang disebut dalam Quran, semuanya adalah benar, nyata belaka. Tuhan sebut Firaun, ada Firaun. Tuhan sebut Balqis, ada Balqis. Tuhan sebut Namrud, ada Namrud. Tuhan sebut Nabi Adam, Nabi Musa, ada Nabi Adam, Nabi Musa. Sungguh ada tanda-tanda sebahagian daripadanya. Tuhan sebut tentang bintang-bintang cakrawala di langit, sifat-sifat dan keadaannya. Hari ini manusia meneropong menggunakan alat dan melihat bintang-bintang cakrawala benar sebagaimana Al-Quranul Karim. Maka begitulah juga perkara hari kiamat, perkara syurga dan neraka adalah benar dan nyata. Cukup dengan dalil-dalil yang kita tengok untuk kita percaya benarnya perkara yang dijanji oleh Allah yang belum kita tengok lagi. Wallahu a'lam.